Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman, dan saya ingin mengajak pemirsa semua untuk jalan-jalan ke Cibitung, daerah Cibitung yang ada di Bekasi. Dan saya mau ajak teman-teman untuk lihat perumahan yang ada di sini nih. Oke, kita mau lihat perumahan Golden Cibitung yang ada di kawasan Bekasi ini. Nah, Sobat High Property, kita lagi berada di Golden Cibitung, tepatnya di kawasan Kirana Cibitung. Nah, ini ada ruko 2 lantai yang berada persis di depan dari klaster Golden Cibitung ini. Dan di sini banyak sekali usaha ya, ada bakso, ada tiki, dan juga masih banyak jenis usaha lainnya. Yuk, kita mau masuk dalam klaster Golden Cibitung ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan tampilan dari atas di klaster Golden Cibitung ini. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di perumahan Golden Cibitung. Lokasinya di Cibitung, dan ini merupakan klaster, dan tempatnya teman-teman bisa lihat ini nyaman dan asri karena di sini ada taman ya, lumayan luas tuh. Oke, aku mau keliling lagi yuk. Lihat-lihat apa yang ada di perumahan Golden Cibitung. Lihat suasananya asik, asri. Ada taman yang besar di sini, tamannya besar, jadi kita bisa nyantai. Kemudian ini ada show unitnya, rumah contohnya dengan ukuran 40x72. Terus bangunan 40 di tanah 72, 6x12. Oke, kita mau lihat ke dalam yuk, rumah contohnya yang ada di sini. Oke, kita lihat sini. Oke, ini pas masuk guys. Ini pas masuk di sini, kemudian juga ada dua kamar. Di sini kamarnya. Ya, jadi ini menggunakan dindingnya yaitu bata merah, kemudian juga ceilingnya lumayan tinggi. Nah, di sini kemudian ada dua kamar, dan kamarnya juga dilengkapi oleh jendela nih guys. Jadi ada setiap kamar ada jendela, dan untuk ini juga pintunya lumayan kokoh ya. Sekali lagi, tiap kamar ini terus ada ventilasinya. Ini coba bisa lihat ke depan. Oke, kemudian ini merupakan rumah contoh di sini. Depan bisa ruang tamu, saat ini dipakai jadi ruang kantor pemasaran. Nah, teman-teman juga lihat untuk pencahayaannya di sini bisa memiliki menggunakan kaca ya. Untuk kemudian juga di sini kalau di teras keluar, di sini ada di teras keluar tuh. Ini. Oke, nah saya mau penasaran juga, ingin datang ke kantor pemasaran. Teman-teman properti, kalau tadi kita udah lihat proyeknya, sekarang kita mau masuk ke kantor pemasaran yang ada di sini nih. So let's go, kita masuk yuk. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di kantor pemasaran Golden Cibitung. Dan hari ini saya bersama dengan Ibu Nova dari manajemen Golden Cibitung. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang Golden Cibitung. Sebenarnya apa sih alasannya dibangun di lokasi ini? Alasannya karena kan untuk posisi depan di perumahan Kirana Cibitung sendiri itu memang kita tahan sebelum yang di belakang habis tuh Pak. Yeah. Nah, jadi kita sebelumnya masakin rumah subsidi. Oh, awalnya rumah subsidi dulu. Yeah, ya? Udah banyak loh ini. Udah ada hampir sekitar 10.000 kakak. Wow, okay. Nah, karena pertimbangannya tol dan kereta sudah mulai proses. Yeah. Dan stasiun kereta api juga sudah mulai beroperasi. Yes. Kita mulai nih buka klasternya. Oh, Pak, jadi belum lama aja nih baru aja. Belum, Pak. Untuk tahun ini kita sekitar 2 tahun lah. Oke. Untuk memasarkan klaster ini. Untuk memasarkan klaster ini, dan hasilnya gimana responnya? Puji Tuhan sih. Sangat bagus. Jadi seperti yang diharapkan lah. Hmm. Untuk konsep sendiri apa sih konsep ini? Kalau Golden Cibitung ini karena memang sistemnya klaster ya. Iya. Oke. Okay. Selain konsepnya one head system. Yeah. Kita juga bikin konsepnya lebih ke homey, Pak. Lebih homey. Ya, lebih homey. Jadi untuk keluarga, pilihan untuk keluarga itu cocok banget. Pas nyaman, banget. Aman, terus suasananya itu asri. Suasananya asri. Iya. Nah, kalau menurut Bu Nova nih, tren rumah seperti apa sih yang sekarang lagi diminati nih?
tren rumah sekarang itu biasanya yang selain sistem cluster, desainnya itu, desainnya elegan, ya, minimalis gitu kan. Yang kedua, lokasi Pak. Lokasinya itu nggak jauh dari angkutan umum, dari stasiun kereta, dari fasilitas-fasilitas kayak rumah sakit atau sekolah, itu biasanya tuh lagi banget dicari orang. Iya, ini salah satunya tentang transportasi ya. Transportasi. Kalau dekat sama stasiun atau dekat dengan angkutan umum ya, jadi lebih mudah ya. Apalagi kalau misalnya mau ke pusat kota, nah lebih pas banget dekat dengan stasiun. Iya. Nah, kalau keunggulan yang dicondongkan oleh Golden Pemanding? Kalau untuk Golden Cibitung ini, pertama kualitas bangunan, Pak. Kualitas bangunan? Kita udah pilih dengan spek yang terbaik. Speknya? Dinding bata merah full, nggak pakai campuran ya. Terus, kusennya juga aluminium. Terus, desainnya juga elegan. Untuk lingkungan, kita jalan lingkungannya cor beton. Yes. Untuk harga tetap kita pilih yang terjangkau, Pak. Harga yang terjangkau, ini paling penting ya, yang menjadi pemikiran dari masyarakat. Jadi spek tetap yang lebih unggul, namun harga tetap yang terjangkau. Wow, oke. Nah, terima kasih banget nih, Nova udah sharing tentang perumahan di Golden Cibitung ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat para pemirsa, dan jika pemirsa mungkin lagi cari-cari rumah, nah ini mungkin menjadi salah satu pilihan untuk properti atau rumah impian Anda. Oke, terima kasih Bu Nova atas sharingnya. Terima kasih saya bisa datang ke perumahan ini. Oke, teman-teman, kita mau lihat-lihat lagi suasana yang ada di perumahan ini. Let's go. Nah, pemirsa, inilah situasi dan kondisi yang ada di klaster Golden Cibitung. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. So, stay terus di High Property sama Ruby Herman. Hai, bagi Anda yang suka eksis dan ingin mempelajari cara membuat video di YouTube, ikuti workshop rahasia sukses penjualan dengan video marketing dengan pembicara Donny the Kaiser, Pemret High Indo TV, dan juga Speakerpreneur.
dan juga pembicara yaitu Ruby Herman, CEO Ren Property dan juga seorang YouTuber. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana bisa membuat video dan tampil serta berbicara di depan kamera. Jadi, buruan daftar di Yeris 0859-3906-1985. Setelah dipercaya lebih dari 10 tahun di Kirana Cibitung, kami menghadirkan Project Masterpiece di Golden Cibitung at Kirana Cibitung. Perumahan klaster di lokasi terbaik dengan keuntungan sebagai berikut. Sistem klaster atau One Gate System, desain modern, rangka baja, jalan lingkungan cabuton, kusen aluminium, taman yang luas dan lingkungan yang asri. Harga mulai 400 jutaan, dapatkan promo menarik, free biaya proses dan BPHTB. DP 5% dan juga DP dapat diangsur. Tersedia juga ruko 2 lantai. Segera hubungi 021-8952-1998. 021-8952-1998. Golden Cibitung hanya untuk Anda. Wujudkan rumah impian Anda sekarang di The Upper House Residence yang berlokasi di Pondok Cabe dekat dengan akses tol dan MRT dengan sistem klaster, memiliki fasilitas kolam renang, jogging track, taman yang luas serta lingkungan yang asri. Miliki The Upper House yang memiliki desain yang sangat menarik. Dapatkan promo DP 5% dan juga dapatkan hadiah langsung Vespa. Hubungi marketing galeri The Upper House Residence di 021-741-7800. Hanya di The Upper House Residences. Hai pemirsa, kembali lagi di High Property bersama saya Ruby Herman dan saya lagi mengajak pemirsa nih untuk jalan-jalan di Cibitung. Nah, Cibitung ini lokasinya ya masih termasuk dalam Bekasi. Kalau kita lihat bahwa Cibitung ini lagi berkembang karena banyak sekali pembangunan dari pabrik-pabrik ya. Walaupun sekitarnya ada MM2100 yang kawasan industri, jadi kebutuhan akan tempat tinggal nih cukup tinggi. Kalau dilihat juga di Golden Cibitung ini memberikan sistem klaster, jadi nyaman dan juga enak banget untuk dihuni. Nah, Golden Cibitung juga nantinya akan berkembang, ada klaster-klaster berikutnya yang akan diluncurkan oleh Golden Cibitung. Jadi sebelum ketinggalan nih, mumpung masih ada, silakan teman-teman nanti bisa cek langsung ya. Nah, ini juga tersedia ruko teman-teman. Di ruko kita lihat ini banyak sekali yang sudah beroperasi sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di klaster Golden Cibitung. Nah, saya juga penasaran nih, saya mau tanya-tanya kepada orang yang sudah tinggal di klaster Golden Cibitung. So, tetap di High Property bersama saya Ruby Herman. Nah, halo Ibu, boleh kenalan? Iya. Bu, dengan Ibu siapa? Bu Winda. Bu Winda ya. Bu Winda mau tanya, kenapa sih alasan Ibu memilih Golden Cibitung? Suasananya nyaman, keamanannya oke. Dekat dan jalan raya di depan depannya ruko. Enak deh depannya. Nah, pemirsa itu tadi testimonial dari Bu Winda yang sudah tinggal di klaster Golden Cibitung. Nah, selanjutnya saya mau keliling lagi lihat suasana yang ada di klaster Golden Cibitung ini. Pastinya sangat bagus sekali. Hari ini gue mau bahas 7 investasi properti dan juga benefitnya dan juga resikonya. Oke, kita masuk yang pertama ya. Pertama yaitu tanah. Nah, investasi tanah, kita bicara dari sisi legalitas dulu teman-teman. Untuk legalitas atau sertifikat dari tanah ini, pertama ada sertifikat HGB, hak guna bangunan. Kemudian juga ada HPL, penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada girik atau masih belum bersertifikat. Biasanya ini mungkin yang zaman-zaman dulu, mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah,
baru sifatnya yaitu girik baru kayak akte jual beli gitu guys. Nah itu dari sisi sertifikat atau legalitas. Kemudian juga dari tanah ini apakah bisa dikembangkan? Pertama, kalau teman-teman beli tanah, teman-teman mesti cek dulu area kawasan itu peruntukannya apa, cekin di mana bisa di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Atau kalau teman-teman belinya lewat developer atau pengembang, nah kita mesti cek dulu secara detail apakah tanah tersebut boleh dikembangkan atau dibangun untuk area komersil atau khusus perumahan aja. Nah peruntukannya itu teman-teman mesti konsultasi, mesti cek sama developer ataupun tadi saya bilang di BPN. Kalau teman-teman bisa misalnya beli tanah di luar area pengembang, teman-teman mesti ceknya di BPN. Oke, kemudian bagaimana dari sisi investasinya nih teman-teman? Nah, banyak orang yang beli tanah, mereka beli, mereka hold aja, nanti kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun lagi baru mereka jual. Nah, secara kalau bicara soal investasi, kenaikannya pasti lebih tinggi teman-teman. Kenapa? Karena tanah ini apalagi di daerah-daerah tertentu yang misalnya dekat dengan tol, kemudian di situ ada integrated mixed-use development yang artinya di situ akan dibangun banyak sekali yang berhubungan sama pusat kebutuhan masyarakat. Nah, itu pasti harganya akan jauh meningkat tinggi. Ya. Nah, biasanya per tahun itu range-nya antara sekitar 10 sampai bisa 30%. Kenapa? Saat tanah ini ada di daerah yang berkembang dan perkembangan daerah situ tiba-tiba melejit, nah harga tersebut makin meningkat. Nah, bagaimana dari sisi perawatan atau maintenance? Biasanya kalau orang yang investasi di tanah itu kan biarinin kosong. Nah, kalau teman-teman belinya di daerah pengembang atau developer di dalam kawasan itu sih aman aja, karena pastinya dari pihak developer akan memonitoring atau memaintain, ya kan. Nah, tapi kalau teman-teman belinya di luar area developer atau di suatu jalan yang umum gitu ya, nah teman-teman harus maintain nih tanah. Kenapa? Karena tanah tersebut pertama ya mungkin rumput-rumput liarnya mesti dibabat, ya mesti dibersihin, terus juga harus diberikan pagar ataupun kayak tembok gitu teman-teman kalau apalagi di jalan ya, karena bisa saja tanah teman-teman nih yang udah beli itu dipakai orang lain ya, untuk mungkin jualan, dipakai jadi kayak bikin kayak bedeng. Nah itulah teman-teman, kalau teman-teman beli tanah untuk teman-teman pastikan mesti memagari ya dalam tembok, dan juga mesti di maintain, tinggal suruh tukang untuk membabat rumput-rumput liar tersebut. Nah itu bicara soal dari maintenance perawatan. Nah teman-teman bagaimana belinya di mana nih Pak Ruby? Nah tergantung dari budget teman-teman. Nah tanah juga kalau udah di daerah kota apalagi di Jakarta harganya semakin tinggi, harganya udah tinggi. Nah kalau teman-teman mungkin cari ini daerah-daerah mana yang lagi berkembang, nah teman-teman bisa beli mulai dari berapa, mulai mungkin dari 100 meter, 200 meter, bahkan hektaran. Nah, tergantung budget dari teman-teman. Nah, amannya sih kalau menurut saya belinya yaitu kita beli lewat developer. Ya, jadi secara surat-surat juga udah aman, kemudian lokasi juga aman, karena lokasinya nggak mungkin diambil alih oleh orang lain. Ya kan, memang kalau beli dari developer mungkin agak lebih mahal, tapi untuk kejaminan safety-nya lebih baik ya teman-teman, karena sudah jelas legalitasnya, sertifikatnya apa. Nah untuk developer pun teman-teman bisa beli kepada developer yang udah track record-nya bagus, track record-nya jelas dalam mengembangkan sebuah kawasan. Oke, kesimpulannya teman-teman, properti ini untuk tanah ini ya, dia nggak gampang untuk dijual teman-teman, nggak gampang ya. Ini bicara investasi jangka panjang, ada proses waktu dalam menjual. Nah untuk kalau misalnya bicara soal disewain pun juga jarang yang mau nyewa tanah, ada sih tapi jarang ya. Ini bicara soal investment jangka panjang, ini bicara soal bagaimana kenaikan dari capital gain ini, kenaikan dari harga tanah ini pas momen yang tepat. Nah saran saya untuk beli lokasi tanah yaitu lokasi, pilihlah lokasi-lokasi yang mungkin
akan dibangun jalan tol tadi ya pastinya. Terus kemudian akses-akses atau transportasi umum banyak dilewati. Nah, itu membuat harga tanah terus yang nanti bisa diolah jadi banyak macam itu menjadi lebih tinggi. Oke, teman-teman. Oke, itu tanah tadi. Harganya cenderung relatif murah tergantung daerah tapi ya. Tapi karena tanah ini kan pasti belum diolah, belum jadi rumah, belum jadi kos, belum jadi ruko dan lain-lain. Jadi harganya lebih murah. Ya, kemudian pilihlah lokasi yang akan dibangun jalan tol atau akan dibangun pusat-pusat yang berhubungan dengan kebutuhan, misalnya rumah sakit, terus kemudian juga mungkin tempat ibadah atau juga tempat kantoran. Nah, itu pasti tanahnya akan melambung tinggi. Nah, kemudian bagaimana teman-teman cara untuk memilih tanah tersebut? Teman-teman bisa datang ke pameran-pameran di mana banyak developer yang sedang memamerkan produk-produk mereka. Teman-teman bisa tanya bagaimana future development 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, wujudkan rumah impian Anda sekarang di The Upper House Residence yang berlokasi di Pondok Cabe, dekat dengan akses tol dan MRT, dengan sistem cluster, memiliki fasilitas kolam renang, jogging track, taman yang luas, serta lingkungan yang asri. Miliki The Upper House yang memiliki desain yang sangat menarik. Dapatkan promo DP 5% dan juga dapatkan hadiah langsung Vespa. Hubungi marketing galeri The Upper House Residence di 021-741-7800. Hanya di The Upper House Residences. Hai, bagi Anda yang suka eksis dan ingin mempelajari cara membuat video di YouTube, ikuti workshop rahasia sukses penjualan dengan video marketing dengan pembicara Donny the Kaiser, pemret High Indo TV dan juga Speakerpreneur. Dan juga pembicara yaitu Ruby Herman, CEO Ren Property dan juga seorang YouTuber. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana bisa membuat video dan tampil serta berbicara di depan kamera. Jadi, buruan daftar di Yeris 0859-3906-1985. Setelah dipercaya lebih dari 10 tahun di Kirana Cibitung, kami menghadirkan Project Masterpiece di Golden Cibitung at Kirana Cibitung. Perumahan cluster di lokasi terbaik dengan keuntungan sebagai berikut. Sistem cluster atau One Gate System, desain modern, rangka baja, jalan lingkungan cabuton, kusen aluminium, taman yang luas dan lingkungan yang asri. Harga mulai 400 jutaan, dapatkan promo menarik, free biaya proses dan BPHTB. DP 5% dan juga DP dapat diangsur. Tersedia juga ruko 2 lantai. Segera hubungi 021-8952-1998. 021-8952-1998. Golden Cibitung hanya untuk Anda. Kembali di High Property bersama saya Ruby Herman dan saat ini saya sedang berada di kantor Golden Cibitung dan kita telah lihat-lihat apa saja keunggulan-keunggulan yang menarik dari cluster Golden Cibitung ini. Nah, semoga apa yang ditayangkan bisa bermanfaat buat para pemirsa yang mungkin sedang lagi cari rumah, lagi lihat-lihat. Ya, kalau tadi kita udah ngobrol sama manajemen Golden Cibitung, ada Ibu Nova yang tadi sharing tentang apa saja sih keunggulan dari Golden Cibitung ini dan juga apa saja yang ada dalam cluster Golden Cibitung ini. Semoga bisa bermanfaat buat pemirsa semuanya. Nah, demikian episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk membeli properti. Sampai jumpa di next episode di High Property bersama saya Ruby Herman. Salam properti. Pemirsa High Property, di next episode di High Property kita akan jalan-jalan ke sebuah cluster yang ada di Pondok Cabe dan desainnya sangat-sangat menarik sekali dan unik. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail lagi tentang properti namanya The Upper House Residence.
Jadi jangan lupa untuk menyaksikan program High Property di High Indo TV bersama saya Ruby Erban. Sampai jumpa di next episode. Hai, bagi Anda yang suka eksis dan ingin mempelajari cara membuat video di YouTube, ikuti workshop rahasia sukses penjualan dengan video marketing dengan pembicara Donny the Kaiser, pemret High Indo TV dan juga speakerpreneur. Dan juga pembicara yaitu Ruby Herman, CEO Rent Property dan juga seorang YouTuber. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana bisa membuat video dan tampil serta berbicara di depan kamera. Jadi, buruan daftar di Yeris 0859-3906-1985. Wujudkan rumah impian Anda sekarang di The Upper House Residence yang berlokasi di Pondok Cabe, dekat dengan akses tol dan MRT dengan sistem cluster, memiliki fasilitas kolam renang, jogging track, taman yang luas serta lingkungan yang asri. Miliki The Upper House yang memiliki desain yang sangat menarik. Dapatkan promo DP 5% dan juga dapatkan hadiah langsung Vespa. Hubungi marketing galeri The Upper House Residence di 021-741-7800. Hanya di The Upper House Residences. Setelah dipercaya lebih dari 10 tahun di Kirana Cibitung, kami menghadirkan proyek masterpiece di Golden Cibitung at Kirana Cibitung. Perumahan cluster di lokasi terbaik dengan keuntungan sebagai berikut. Sistem cluster atau one gate system, desain modern, rangka baja, jalan lingkungan caruton, kusen aluminium, taman yang luas dan lingkungan yang asri. Harga mulai 400 jutaan, dapatkan promo menarik, free biaya proses dan BPHTB. DP 5% dan juga DP dapat diangsur. Tersedia juga ruko 2 lantai. Segera hubungi 021-8952-1998. 021-8952-1998. Golden Cibitung hanya untuk Anda.